Hai, salam sejahtera. Hari ini aku ada satu brand USB OTG adapter daripada Remax. Harga dia ni RM14. Aku beli daripada Sri Computer. Jadi untuk test adapter ni, kita buka packaging dia dan kita test terus lah. Okey, ni packaging dia. Aku beli ni warna gold. Ni kita ada dia punya hologram yang original. Okey, tanpa memasang apa. Mari kita buka dulu adapter ni. Aku akan uji adapter ni dengan hard disk aku. Spesifikasi untuk adapter ni, dia adalah USB Type C convert ke USB Type A, USB 3.0 lah. Sekejap lagi aku tunjuk kat apa. Sekejap, kita buka dulu. Okey, ni adapter dia, nampak USB Type C. Sekejap aku zoomkan. USB Type C ke USB Type A. Dia warna biru, jadi dia convertkan USB Type C ni ke USB Type A, USB 3.0 lah, USB 3.0. Okay, adapter ni sebenarnya dia direka untuk smartphone, tapi laptop kita tak boleh gunakan juga sebab laptop kita kan ada USB C kan. Kita nak tengok ada tak penurunan daripada segi kelajuan hard disk tu sendiri. Jom, mari kita sambungkan. Laptop yang aku guna ni ialah Lenovo Y520. Ada Type C. Okay, dia kat sini Type C dia. Okay, hard disk yang aku guna ni daripada Transcend Store Jack. Ni hard disk dia. Okay, lah ni kita sambungkan hard disk ni kepada adapter ni lah. Okay, nampak? Hard disk ni biasanya kalau sambung kat laptop aku, kalau melalui USB A, kita akan dapat 100 Mbps untuk write dan 100 untuk read lah. Okay, ni hard disk ya. Okay, mari kita test dulu. Kita terus pergi kat meja komputer aku. Untuk test adapter ni, aku akan guna satu software, iaitu nama dia Crystal Disk Mark. Ni dia software dia. Okay, dan ni kita buka. Okay, pastikan setting semua betul dulu. Jadi software ni dia akan membaca read speed dan juga write speed lah daripada hard disk aku tu, melalui adapter USB OTG yang daripada Remax tadi tu. Ok, bila setting semua dah betul, dan ni kita run je lah. Dan ni kita kena tunggu keputusan yang kita akan dapat. Dah siap pun. Untuk read speed kita dapat 93.67, untuk write speed kita dapat 95.96. jadi apa yang aku perhati kat sini, dari segi pengurangan speed tu memang tak ada. Kalau hangpa nak gunakan USB adapter ni, nak convert USB Type A kepada USB Type C guna adapter ni, takkan ni aku tengok keputusan dia memang sama, tak jauh beza pun. Sekarang ni aku akan cabut dan kita akan test kat phone pula lah. Untuk spesifikasi phone aku hanya USB 2.0, jadi benda ni tak ada masalah pun, benda ni tetap boleh guna. Cuma speed yang hangpa akan dapat tu dia USB 2.0 jugalah. Ok, kalau untuk phone aku takkan buat speed test. Apa yang aku akan buat ialah aku sambungkan keyboard dengan mouse komputer aku ni kat USB OTG ni, dan aku akan sambung kat phone aku. Okay, sekarang ni hampa nampak aku dah pun sambungkan mouse aku pada phone aku. Okay, ni Pocophone F1 aku, USB Type-C, dan ni kita connect kat lubang dia ni lah. Kita nak tengok mouse tu fungsi tak. Okay, ni mouse aku, aku gerakkan, nampak fungsi kan. Ok, mouse boleh fungsi macam biasa. Mari kita buka apps camera tengok. Tengok, memang dia fungsi dengan betul. Ok, tekan butang back semua ok, tak ada masalah. Ok, lepas ni kita try keyboard pula. Ni kabel keyboard aku. Ok, sambung. Okay, mari kita try tengok type. Kalau kita tekan start memang, oh, kita tekan start dia memang ada respon, dia jadi Google Assistant. Okay, escape balik. Aku rasa kalau untuk typing okey lah. Kita nak F4, tak ada apa. Sekejap, aku rasa kalau untuk typing okey lah. Untuk typing macam ni kan, contoh macam ni kan, memang nampak okey.
Okey, mengikut tadi apa yang aku dah test kejap tadi, kalau untuk arrow key ni, dia fungsi dia macam untuk scroll lah. Contohnya kalau macam hampa buka YouTube semua tu, dia fungsi dia scroll atas, scroll bawah, kiri dan kanan lah. Untuk typing memang tak ada salah, semua fungsi dengan baik lah. Cuma hampa explore sendirilah kalau butang-butang keyboard tu. Sebab aku tak nak review untuk keyboard, aku cuma nak review adapter ni je. Jadi aku rasa tu je daripada aku untuk video kali ni. Kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa support aku. Terima kasih sebab menonton. Bye, kita jumpa lagi dalam video yang lain.